Selamat siang Bu Asi, selamat siang teman-teman. Kali ini Michelle akan mempresentasikan salah satu rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu rumah adat Honai. Rumah adat Honai berasal dari Papua. Rumah adat Honai memiliki ciri khas khusus loh, seperti rumah adat Honai berbentuk bulat atau kerucut. Rumah adat Honai memiliki atap yang ditutupi alang-alang atau jerami. Rumah adat Honai terbuat dari rotan dan dindingnya terbuat dari papan. Rumah adat Honai memiliki tiang penyangga yang terbuat dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Rumah adat Honai memiliki pintu yang menghadap arah terbitnya dan terbenamnya matahari. Rumah Honai tidak memiliki jendela. Nah, dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang dari luar. Rumah adat Honai hanya boleh ditempati oleh pria saja. Jadi, kita tidak boleh sembarangan masuk ya, teman-teman. Nah, selain unik, rumah adat Honai tidak hanya untuk tempat tinggal saja. Biasa digunakan untuk menyimpan umbi-umbian hasil panen dan pengasapan mumi. Rumah adat Honai unik loh, teman-teman. Bentuknya seperti jamur. Nah, teman-teman, banyak banget kan unik dari rumah Honai. Nah, kapan-kapan Michelle akan mempresentasikan salah satu dari rumah adat di Indonesia ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi dari Michelle. Dadah!